Assalamualaikum Radong, so welcome back to my YouTube channel Afiq X Mai. So guys, untuk video kali ni, macam yang korang tengok video lepas, aku ada review satu machine espresso kan. So kat dalam tu korang tengok ada macam-macam jenis equipment yang aku guna. Kalau korang nak tahu, machine espresso yang aku beli tu, accessory yang dia bagi ada dua je. Dia actually tak ada dua, ada satu je sebenarnya. Coffee tamper yang dia sekali dengan spoon tu. Itu je barang yang bagi. Portafilter memanglah dia kena bagi kan. Itu benda wajib yang kena ada. So barang-barang yang lain selain pada tu yang korang tengok ada dalam video lepas tu, semuanya aku beli asing. So untuk video kali ni, aku nak ceritakan satu persatu barang apa yang aku beli itu. So barang pertama yang aku beli adalah distributor. Okay, so distributor ni aku pilih yang jenis tripod. Sebabnya aku tengok review, mostly dia orang suggest yang tu lah, yang lagi okay. So aku ambil lah yang tu. Function distributor pula adalah untuk kita ratakan kopi kita tu supaya dia senang untuk kita temp je lagi, untuk kita mampatkan je lagi. So yes, barang yang kedua adalah coffee tamper. So coffee tamper ni aku memilih warna brown gitu lah, sebabnya aku nak matchingkan dengan aku punya distributor. So lepas kita ratakan dia, kita kena tekan dia pula supaya dia mampat. Sebab apa nak kena mampat ni? Sebab senang proses tekanan tu berlaku. Okay, kepala tahu. Aku rasa lah, sebab itulah kita kena bagi dia betul-betul mampat kan. Aksesori yang seterusnya adalah coffee dosing cup. Oh by the way, aku lupa nak cakap yang semua ni aku beli mengikut ukuran 51mm. Sebabnya aku punya portafilter tu size dia 51mm. Function dosing cup ni adalah untuk senangkan kerja kita bila kita nak letakkan bin tu kat dalam portafilter kita. Bin yang dah dikisahkan lah. So itulah functionnya. Oh, aku tertinggal satu barang, iaitu dia punya pelapik tu. Panjang nama pelapik dia ni. Espresso Matte Coffee Tamper Anti-slip tamping. Kau jangan risau, aku akan sediakan semua link barang-barang ni dekat bawah video aku ni, okay? So ini function dia untuk letak barang-barang tak gila. Itu je. The next item is Espresso Coffee Cup. Aku rasa cup ni dia cup kaca, tapi ialah kaca yang jenis murah macam tu, okay? And korang tengok dia ada dia punya ukuran je tu. So senang lah kalau korang tak ada penimbang ke, so korang just ikut dia punya ukuran dekat cup tu saja. Yelah, ini function dia untuk kita letakkan espresso yang keluar daripada mesin tu lah. Dan barang yang kedua terakhir adalah cup ni aku dah beli lama. Sebenarnya cup ni adalah cup untuk espresso aku, tapi disebabkan aku dah beli cup lain, so aku gunakan cup ni untuk aku letak aku punya penambah-penambah perisa lah, macam contoh caramel ke. So aku gunakan cup tu untuk isi flavor-flavor lah, senang cerita. Okay, so tunggu apa lagi? Tuanglah espresso tu kat dalam cup tadi, jadilah ice latte homemade aku. Sebelum terlupa, ada lagi satu barang, iaitu steam frothing cup, ataupun orang panggil pitcher kan, steam pitcher. Aku tak pasti lah nama saintifik dia, tapi inilah barang dia. So ini function dia untuk kita frothkan susu tu untuk kita buat latte art lah, mostly hot latte ke kan. Tapi aku still dalam proses belajar, so aku tak buat lagi lah. Aku just tunjuk macam mana kegunaan cup tu saja. So latte art tak ada lagi. Tunggu next video, okay? So itu je lah video aku untuk kali ni. Aku just nak explain one by one barang apa yang aku beli untuk coffee machine espresso Petrus PE3320 tu, okay? Korang jangan ingat korang beli machine tu korang akan dapat semua barang-barang tu. Tak, korang kena beli asing. Macam aku cakap, yang korang akan dapat hanyalah spoon yang bercampur dengan coffee tamper tu sahaja, okay? Kita jumpa in the next video. Yang mana dah subscribe channel aku, Rodong Koi. Bye guys. Assalamualaikum.